from an extraterrestrial body. The Chang'e 5, comprising an orbiter, a lander, musim panas ini, ilmuwan Cina mulai menganalisis sampel bulan. Sampel bulan ini merupakan sampel baru pertama yang dibawa kembali dari bulan dalam 45 tahun. Sebelumnya, Amerika dan Rusia pernah meneliti sampel batuan dari bulan. Ilmuwan menduga analisis sampel ini bisa mengubah sejarah bulan, tetapi juga evolusi benda planet di seluruh tata surya. Dan para peneliti di seluruh dunia sangat ingin melihatnya. Misi Chang'e 5 Cina, yang kapsul kembalinya mencapai bumi Desember 2020 lalu, mengumpulkan sekitar 1,7 kg batu dan tanah dari Oceanus Procellarum atau Laut Badai di sudut barat laut sisi dekat bulan. Citra orbital menunjukkan kerak di sana terbentuk sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Tetapi usia muda relatif itu bertentangan dengan model komputer yang menunjukkan bahwa benda kecil seperti bulan seharusnya pada saat itu telah kehilangan panas internal yang tersisa dari pembentukannya. Panas yang dibutuhkan untuk mendorong pelapisan udang vulkanik dan pengembangan kerak. Karena kekurangan sampel dari wilayah ini, para ilmuwan memperkirakan usia permukaannya dengan menghitung kawah tumbukan. Usia permukaan yang lebih tua akan lebih banyak tumbukan dibanding yang lebih muda. Sampel yang dikumpulkan misi Amerika Serikat dan Soviet dari wilayah Khatulistiwa Timur Laut dan Utara Bulan antara tahun 1969 dan 1976 menunjukkan bahwa permukaan tersebut berusia 3 miliar hingga 4 miliar tahun. Tetapi, sampel sebelumnya hanya mencakup wilayah yang lebih tua. Menurut ilmuwan planet Universitas Brown, Jim Head, jika spesimen baru terbukti lebih muda dari model perhitungan kawah, itu berarti seluruh kronologi bulan perlu dikoreksi. Itu hal yang cukup mendasar. Pengukuran lain seperti radioaktivitas dapat membantu menjelaskan aktivitas di perpanjang gunung berapi bulan. Mempelajari sejarah ini bukan hanya kunci evolusi bulan, pengukuran itu juga membantu menentukan usia Merkurius, Mars, Bumi, dan benda-benda langit lainnya.